Banyak yang bertanya kepada saya, apakah saya anti marketplace? Tergantung juga dari kata anti yang Anda maksud, baik itu sebagai konsumen ataupun sebagai penjual. Perusahaan e-commerce, Shopee, dan Lazada siap menyalip Tokopedia untuk menguasai pasar. Silakan tonton dahulu video lama saya berjudul Berselancar di Punggung Hiu. Mas kenapa sih kok marketplace itu berperilaku seperti itu? Pada dasarnya gini ya, kita harus melihat duluan bisnis modelnya. Sebagai penjual, pegang prinsipnya. Jangan bergantung pada satu sumber traffic lebih dari 20% pendapatan atau omset Anda. Apalagi Anda tak dapat memiliki database-nya. Seperti marketplace dan aplikasi Ojol Food di mana data pelanggan yang vital, yaitu nomor HP atau WA, mereka biasanya sembunyikan. Sehingga kita nggak dapat melakukan hubungan atau promosi CRM dan transaksi di luar aplikasi tersebut. Terus apakah kita harus meninggalkan mereka? Saat ini sudah agak terlambat terus terang. Karena mereka sudah menguasai mayoritas traffic penjualan online. Pilihan penjualan online selain di marketplace hanya di media sosial dan satu media sosial yaitu TikTok pun juga sudah bergabung berkoalisi dengan marketplace sehingga menjadi TikTok Shop. Lompat sedikit ke video saya boycott Israel. Beberapa menanggapi dengan pertanyaan atau lebih tepat mempertanyakan dan membuat pernyataan seperti ini. Kalau boycott Israel, kenapa masih pakai Facebook, Instagram, atau Meta sekarang namanya, atau bahkan YouTube dengan bahasa kasar, ada juga yang mengatakan seperti ini, dasar munafik, Boykotnya pilih-pilih, kenapa masih pakai YouTube atau IG? Ini tentu saja tidak ada intonasinya. Ya, saya berikan intonasi sesuai dengan uh, dramatisasi saya membaca, padahal udah saya jelaskan. Kalau ada pengganti yang layak, ya kita switch sama-sama, apalagi ada fatwa dari ulama, tapi yang namanya netizen. Ya, biasanya kalau baca judulnya, ada sudah bisa langsung komentar gitu, loh. belum menyimak sampai akhir. Begini ya, penjelasan saya kalau kita mau perang, kita ya pakai strategi dong. Emang saat perang, nggak boleh pakai senjata lawan? Ya jelas boleh. Wong kalau apalagi Anda perang gerilya, kan Anda cegat mereka di pojokan, Anda rampas senjatanya. Bukannya begitu. Boleh saja dong pakai senjata lawan. Apalagi kalau kita amunisinya kurang. Nah apakah menggunakan senjata buatan lawan juga, termasuk dalam kategori sebenarnya munafik? Ini jadi suatu pertanyaan. Bahkan jika idealis buta, bisa jadi disebut konyol dong. Betul loh. Hal yang serupa begitu juga dengan marketplace. Buktinya manfaat boykot sangat berdampak pada perekonomian Israel. Nah, ada komentar yang lucu nih. Gara-gara boykot berdampak pada PHK. Boykot itu tak menghentikan konsumsi, apalagi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Seperti produk-produk toiletris, atau sering disebut namanya PKRT. Ya tinggal di Swiss aja ke penggantinya. Sampai nanti mereka kekurangan karyawan, karyawan yang dari pabrik besar atau pabrik asing pindah rame-rame ke tempat pabrik buatan lokal. Gampang gitu loh prinsip ekonomi itu. Saya masuk nih, bedakan antara strategi dengan taktik. Perang itu perlu strategi juga kali. Strateginya gimana? Yang pertama nih, pilih umpanya yang tepat atau sering saya sebut sebagai produk penetrasi. Silahkan tonton juga YouTube saya tentang produk penetrasi dan produk unggulan. Yang kedua, pancing. Nah, kail nih. Atau jaring ditambah musuh. Siapa tuh? Marketplace. Menggunakan ads. Bisa juga pancing itu mereka. Karena mereka yang menguasai trafficnya saat ini. Bagaimanapun. Yang ketiga, pindahkan traffic itu atau ikan-ikan tersebut ke tempat kolam kita. Dan ternakin database-nya yang keempat, berikan asupan dalam bentuk mungkin konten yang menarik, informasi-informasi dan news-news atau yang sering kita sebut sebagai CRM hingga mereka berkembang biak. Dan yang kelima, dipanen, dijualin kemudian. Marketplace dan mid adalah taktik. Bagian dari taktik bukan strategi. Jadi, bedakan antara memanfaatkan dengan dimanfaatkan. Kita saat ini sedang memanfaatkan marketplace dan juga media sosial, karena kita nggak punya sendiri. Kita sedang dalam kondisi terjajah. Apa sih bedanya memanfaatkan dan dimanfaatkan? Yang satu menikmati dan terlena, kalau dimanfaatkan, dan yang satu bedanya tetap waspada, kumpulkan amunisi atau database dari luar, sembari menanti sinyal komando berikutnya. Saatnya ada sumber traffic yang sudah mandiri atau bahkan mungkin juga marketplace merah putih. Saatnya keluar, ya keluar. Gak usah melekat. Apalagi jadi fans fanatik atau afiliatornya asing. Nista itu namanya. Tapi kan omsetnya gede juga mas jualan di marketplace. Ingat ya, omset tak mencerminkan kestabilan. Bagaimana caranya mengumpulkan database jika marketplace memasking database tersebut atau tidak menampilkan nomor WA-nya dan alamat mereka bahkan. Sederhana saja sih sebetulnya. Pada saat produk penetrasi terjual, sisipkan gimmick di dalam setiap pengiriman untuk mereka nge-WA ke Anda atau ke kolam Anda tiap ada orderan. Contoh gimmicknya bisa jadi mungkin kupon diskon, cashback, undian, tebus murah, dan lain-lain. Ingat rambu-rambunya, semua traffic dari luar diarahkan ke pengumpulan database. Database hanya diarahkan ke pembelian di rumah kita dalam bentuk website, apps, ataupun WA kita. Tidak boleh mengarahkan traffic dari database ke marketplace. Ini konyol. Nah, idealnya bagaimana? Kalau ya jauh dari ideal ya, karena ideal itu menyangkut regulasi yang sangat ribet. Idealnya adanya marketplace merah putih. Emang sudah ada masih di Indonesia? Uh, sudah ada sih, masih sifatnya regional. Ini contohnya nih, Bu Risma sudah menggagas ya pada saat di Surabaya ada yang namanya Ipeken atau mungkin juga ada namanya Padi UMKM uh, pesitan dari Kementerian BUMN di skala nasional. Hanya saja pengelolaannya perlu profesional, terutama di bagian inputnya. Input itu apa? Bagian merchant atau mitranya, produk-produknya harus dikurasi, jangan sembarangan produk. Tanda petik seringkali UKM, UKM kasihan, Pak Kasihan, Pak Bu Kasihan, Bu itu yang dimasukkan ke dalam situ tidak harus dikurasi, sehingga produknya memang beneran produk-produk unggulan. Jadi, pada saat nanti terjadi regulasi untuk membeli di dalam situ oleh pemerintah setempat, itu tidak menjadi barrier juga bagi si konsumen untuk membeli, atau bisa juga datangkan kompetitor saja. Jangan single, misalkan Ipeken. Jangan cuma satu ipeken, ada mungkin dibuat beberapa ipeken yang sebagai alternatif. Entah itu e, dari dinas yang berbeda, ataupun juga mungkin dibuat swastanisasi juga boleh juga. Tapi swasta yang tetap merah putih. Jangan sampai nanti swasta yang sudah diinjek oleh venture capital lagi, yang bisa disetir oleh venture capital lagi. Atau kalau di skala nasional, ini lebih keren nih sebetulnya. Untuk padi UMKM misalkan. Ini bisa didatangkan juga nih kompetitornya padi UMKM. Jadi, tidak single supaya apa? Dengan adanya kompetisi itu, inovasi akan hadir dan lebih bisa bersifat profesional. Ya, kita paling gampang uh, bicara masalah kementerian BUMN. Itu kan ada macam-macam, ya: ada pegadaian, ada dari Telkom, ada uh, Pertamina, dan yang lain-lain. Itu bisalah masing-masing dari mereka. Mungkin program CSR-nya membangun, ya, seperti yang kita sedang bangun ini, Gade Space, atau marketplace, marketplace lokal, kenapa tidak? Nah, yang nanti itu dikompetisikan, yang semuanya berhak mendapatkan fasilitas traffic atau pembelian internal dari BUMN tersebut. Jika produk-produk di marketplace tersebut memang sudah layak dibeli dan harganya juga kompetitif, sampailah kita kepada regulasi. Regulasi sebagai traffic pengganti bakar duit dari marketplace. Saya sedikit cuplik. Ini yang terjadi regulasi untuk ipeken di Surabaya. Bagus banget nih. Kategori staff, mereka dibudgetkan atau ditargetkan belanja 500 ribu per bulan dari gajinya. Dan kategori kasih atau ketua tim, 1 juta. Kepala bidang, 1,5 juta. Kepala dinas dan setingkatnya, 2 juta. Keren banget kan? Kita coba bisa hitung nih. Kalau kita hitung dengan average 1 juta rupiah per bulan untuk semua ASN yang ada di Indonesia dan jumlah ASN di tahun 2023 ada 4,28 juta artinya per bulan angka belanjanya sudah 4,28 triliun per bulan belanja di marketplace merah putih alias 51,36 triliun setahun adapun estimasi belanja online warga Indonesia sepanjang tahun 2022 senilai 800 51 triliun. Ini dikutip dari CNBC Indonesia. Meskipun baru 6% dari total belanja retail online, tapi sebagai informasi, angka 851 triliun tersebut itu total belanja retail online yang mana termasuk juga produk-produk import yang produk lokalnya hanya di angka 10% saja. Artinya kalau pembelian 6% dibandingkan dengan 10%-nya itu sudah menggerus lebih dari setengah pembelian produk Merah Putih di marketplace yang ada sekarang ini, yang artinya juga dengan bantuan token belanja ASN saja, nggak mustahil marketplace khusus Merah Putih akan bertumbuh. Itu pun belum termasuk belanja konsumsi instansi, belum juga termasuk BUMN dan warga nasionalis lainnya. Lumayan untuk starting.